Ada perkara-perkara yang menyebabkan doa kita ini tidak tembus, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa kita kemudian tidak diijabah. Ya, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah dosa. Apa, Bu? Dosa. Maksiat, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba menjadi awal tebal yang menghalangi doanya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati, jangan menyepelekan dosa. Tidak ada dosa kecil dalam pandangan orang-orang beriman. Ibu tahu banjir? Tahu banjir? Banjir itu berasal dari tetesan-tetesan air hujan. Ada pepatah Arab mengatakan, inna suyula min qataratil ma wa innal jibala minal hasa. Banjir itu berasal dari tetesan-tetesan air hujan, dan gunung berasal dari tumpukan-tumpukan batu kerikil. Tidak ada dosa kecil kalau dosa itu terus-menerus dilakukan. Ada dosa kecil, tapi kalau kemudian terus dilakukan, dia akan menjadi gunung dosa yang besar.